Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Moderator atas kesempatannya. Dewan Juri yang terhormat, izin menyampaikan closing statement, yaitu mereview secara garis besar apa yang telah kita perdebatkan, bahwa kami di sini sebagai tim kontra sangat amat tidak setuju jika pendidikan seksual harus diajarkan dalam kurikulum agama, karena kami sendiri memiliki solusi bahwa pendidikan seksual lebih cocok diajarkan oleh orang tua dan keluarga, juga pendidikan khusus ilmiah tidak disatupautkan dalam kurikulum agama. Dikarenakan menurut kami, memang pendidikan seksualitas ini memiliki konteks yang sensitif, dan walaupun itu diajarkan oleh kurikulum agama maupun diajarkan oleh orang tua dan keluarga, tentu menimbulkan risiko-risiko kemudaratan. Namun dalam kaidah usul fikih dikatakan, idza ta'aradul mafsadatani ru'ya Allahu mataruran bil kitabi akhafihima, yang artinya ketika dihadapkan pada dua mafsadah, maka tinggalkanlah mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan. Maka menurut kami, tentu pendidikan seksual yang diajarkan oleh orang tua dan keluarga itu memiliki mafsadah yang lebih ringan. Tentu pendidikan seksual yang harus diajarkan dalam kurikulum agama itu harus ditinggalkan, dikarenakan darul mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih, pencegah keburukan itu harus lebih diutamakan. Maka dengan tidak mengharuskan pendidikan seksual diajarkan dalam kurikulum agama merupakan suatu solusi pencegahan terhadap terjadinya kemudaratan-kemudaratan yang akan mendatang. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita telah dengarkan closing statement.